Oke guys, ketemu lagi dengan Yahya Steel di channel YouTube Yahya Steel yang terkece dan terkeren tentunya. Nah guys, sekarang Yahya lagi perjalanan menuju lokasi syuting. Tapi kali ini berbeda guys, bukan lokasi syuting yang pada umumnya ya. Kan biasanya tuh di sekitar Cibubur atau mungkin daerah Jakarta atau daerah Puncak gitu ya. Nah kali ini Yahya lokasi syutingnya di pantai cuy. Nah, pantai apa gitu guys? Labuan Ratu. Tapi memang lokasi syutingnya tuh dekat ke Pelabuhan Ratu ya. Itu. Enggak pas di Pelabuhan Ratu tapi deket-deket Pelabuhan Ratu, guys. Nah, cuman Yahya sekarang sudah bisa lihat laut nih. Seperti apa, guys, penampakannya? Langsung aja ciki daun. Ya, guys. Tuh, guys. Mungkin bisa ngeliat ya. Lautnya udah kelihatan nih guys. Oke. Ombaknya tuh gede banget. Emang di sini tuh buat surfing tentunya ya kan. Itu dia. Biasanya sih surfing gitu guys. Oke ya. Nah ya, ya ini ceritanya mau lanjutin lagi guys. Ya kan. Oke, nanti udah sampai ya update lagi nih tempatnya seperti apa. Pokoknya kejutan aja ya. Ikutin ya terus panjang syuting kali ini, tentunya lebih seru, lebih fun tentunya ya kan, sama juga kerja sambil liburan. Nah itu yang ditunggu-tunggu guys. Oke okay? Oke, itu terus ya, ikutin dan ikutin Yahya. Oke okay? Tapi kalau yang kejalan yang buruk jangan. Intinya di konten Yahya ini buang semuanya yang sekiranya tidak bagus dan ambil positifnya di kontennya. Oke? Okay? Tuh guys, tuh pantainya udah kelihatan tuh ya. Oke. Okay. Tunda mobil tapi sudah kelihatan ya guys ya. Oh, ombaknya gede banget guys. Salah satu pantainya ya guys ya, kita push ini kayaknya. Tuh, seru ya guys ya. Oke. Guys. Udah sepi guys ya. Perjalanan cukup melelahkan guys ya, lumayan hampir 3 jam guys kesini ya. Lihat Sukabumi lumayan juga guys, macet cet kotornya sih enggak ya, stratonya itu guys mulai macet cet. Oke guys, lanjut lagi nanti ya. Oke guys, kelihatan kan pantainya kan. Masih garis pantai Citepus ya. Yeah.
guys, sekarang udah sampai di villa penginapan syuting. Nah, ini villanya guys. Ini seputar suasana di villa. Ada Iqbal, ada Kang Ade tuh, Kang Ade lagi santai nih. Waduh, mantap nih Kang Ade lagi selau tuh nyantai di pantai. Enak banget dah. Gimana Kang? Jalannya jauh nggak Kang? Perjalanannya lumayan. 3 berapa jam? 3 jam. Serem ya? Tapi enak, puas. Berkelok-kelok. Pemandangan puas tuh, siap Kang Ade. Pokoknya bos paling kece dah. Nah, ini Iqbal. Eh, halo brother. Halo. Sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Kita sambil ini dulu ya. Iya. Muter-muter dulu ya. Ini pantainya, guys. Tapi pantai ini nggak bisa berenang sih, seram lah, soalnya cuma bisa buat kucing aja. Malah seruannya tapi bisa santai sini, enak banget dah. Tuh lagi main domino. Namanya siapa namanya? Kenalan dong. Masuk TV. Masuk TV. Namanya siapa namanya? Cia. Cia. Ah, Heri nih, Kang Heri nih. Ini juga bos nih, bos kece nih. Mantap. Yang mau minta calling tuh. Beragam juga aja. Nih. Ah, kalau minta calling nih Kang Heri nih. Saya di TV gitu. Pokoknya Kang Heri mah lokrokil lah orangnya mah. Tuh kan. Lagi serius ya, mau bisnis main domino. Siap. Ini kayak gini, kayak gini. Judi kecil-kecilan.